Anda kembali di iNews Petang, pemirsa. Seluruh jamaah calon haji dari seluruh dunia kini sudah berada di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Wukuf dimulai sejak zuhur hingga matahari terbenam. Hari ini jutaan jamaah haji dari berbagai negara melaksanakan ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 24 September, sehingga otomatis waktu wukuf jatuh pada tanggal 23 September. Para jamaah yang telah tiba melaksanakan wukuf sejak zuhur hingga tenggelamnya matahari. Cuaca panas di Padang Arafah menjadi masalah utama bagi calon jamaah haji. Agar terhindar dari bahaya dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh, jamaah calon haji banyak mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, yaitu minimal 2 liter per hari. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la sharika lak.